أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى برفرمان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di antara mereka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mempunyai kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengorbankan dirinya dan di antara mereka menunggu atas perintah dari Allah. Qadha Allah azza wa jalla an namdhiya fi hayatina ad-dunya fi ikhtibarin min Allah taala lana. Allah telah menentukan perjalanan hidup kita dengan ujian yang ada. Qala ta'ala tabaraka alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kehidupan dan kematian untuk mengetahui siapa mereka yang terbaik di dalam amalnya. Falnattaqillaha ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bertakwalah wahai orang-orang muslim rahimakumullah. Wal namdhi fi 'amali ta'atina lillahi tabaraka wa ta'ala. Berjalan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibtila wal ikhtibar min Allah 'azza wa jalla fi ayyina alladhi ahsana fi 'amali. Ujian adalah untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kita. Wa wajhul ihsan huwa wajhul mutaba'ati li Rasulillah. Yang mana kebaikan itu adalah di dalam mengikuti baginda Rasulullah. Wala wajha mutaba'ah kamila illa bimahabbatin kamila. Tidak ada kata-kata ikut sempurna kecuali dengan kecintaan yang sempurna. Faman tamakkanat al-mahabba li Rasulillah fi qalbihi madha fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang telah meresap cintanya kepada baginda Rasul, maka dia akan mengikuti baginda Rasulullah. Inilah jalannya para Ali Ba'alwi, para habaib, yaitu sempurna di dalam mengikuti jalannya baginda Sayyidina Muhammad. Kama dzakara dzalika al-Imam al-Haddad fi qawlihi syi'ra ilzam kitabillah watba' sunnatan wahtad hadaka Allah bil aslafi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haddad, ikutilah Al-Quran dan ikutilah sunnah baginda dan ikutlah jalan petunjuk daripada para salaf soleh ulama. Fama a'azam kuwat ta'allugul qalbi bi Rasulullah. Alangkah besar kekuatan mereka di dalam ikatan kepada baginda Rasulullah. Habibuna Munzir Al-Musawa kana ala ghayatin fit ta'allugi bi Rasulullah. Dan Habib Mundhir Al-Musawa adalah salah satu orang yang bagaimana ikatan yang kuat kepada baginda Rasulullah. Imtala qalbuhu bil mahabbati li Rasulillah. Hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah. Asyqa Rasulullah. Cinta Rasulullah. Azama Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah. Mada ala sunnati Rasulillah. Berjalan di jalan sunnah Rasulullah. Ballagha sunnata Rasulillah. Telah menyampaikan sunnahnya Rasulullah. Wa asha wa huwa ya'shaqu an yakuna mudhahhiyan min ajli bayani ma jaa bihi Rasulullah 'anillah. Beliau mengorbankan yang ada dalam dirinya untuk menjelaskan apa yang datang dari baginda Rasulullah. Faqadallahu subhanahu wa ta'ala lahu ma qadahu min hayatihi ad-dunya. Allah telah menentukan hidup beliau telah selesai di dalam keduniaannya. Wa kana muballighan bainana 'indama kana hayya. Maka beliau adalah orang yang berdakwah di antara kita ketika beliau hidup. Wa huwa al-an fi hayatihi al-barzakhiyyah wal balagh la yazalu mustamirran wa majlis Rasulillah 'ala ad-dawam. Dan sekarang beliau telah ada dalam alam barzakh, akan tetapi dakwah tidak terputus dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan. Afa man assasa bunyanahu 'ala at-taqwa min Allah khair. Bukankah orang-orang yang mendasari bangunannya dengan kebaikan itu adalah bagus? Nattaqillaha ma'asyiral ikhwan fi an namdhiya ila Allah kama yushi kama yuhibbuhu Allah minna. Maka perhatikan wahai saudara-saudara sekalian untuk berjalan kepada Allah di dalam kecintaan apa yang diinginkannya. Fa inna Allah 'azza wa jalla idza taqabbala al-a'mala fi ihsaniha amdallahu subhanahu wa ta'ala birrahmat li ahliha. Sesungguhnya Allah apabila telah menerima kebaikan yang dilakukan seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jalankan kebaikan pada dirinya. Wal haqqu yaqulu fi kitabi wa ahsinu
Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, berlakulah baik, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'a al-ihsan fil iman billah. Alangkah indahnya kebaikan di dalam keimanan kepada Allah. Ma'a al-ihsan fil iman bi Rasulillah. Alangkah agungnya kebaikan dalam cinta kepada Rasulullah. Ma'a ajmal al-ihsan 'indama yamdhi al-'abdu wa huwa 'abdun lillah muttabi'an 'ala hadi Rasulillah. Alangkah bagusnya seorang ketika mereka ikut kepada jalannya Rasulullah. Husnun fawqa husnin, husnun fil amal wa husnun fil ikhtiyar, fayamdhi fi hasan ila ahsan, wa la yazalu al husnu hatta yalqa Allah al 'abdu ma dama lillahi muhsinan fi hayatihi. Itu adalah satu benteng di atas benteng di atas benteng yang terus berjalan di dalam penjagaannya sampai dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsanu a'la martabah fid din. Karena ihsan ini adalah tingkatan tertinggi dalam maqam agama. Al-ihsanu muamalah li rabbil alamin. Ihsan di dalam baik kepada Allah muamalahnya. Ihsan al-ihsanu huwa syuhudun lillah. Ihsan artinya adalah menyaksikan kebesaran Allah. Al-ihsanu huwa adz-dzauq alladhi yamdhi bihi kullu man amana sidqan bi maulah. Ihsan adalah rasa ketika dia berjalan untuk dekat kepada Allah. Fa nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal muhsinin. Maka kita minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang muhsin. Wa an namdhi fi ihsanina fi jami'i a'malina wa syahid ma yad'una habibina Munzir rahimahullah subhanahu wa ta'ala alladhi kana ala ghayatin min al-ihsan fi iqbalihi ala maulah. Kita minta kepada Allah agar kita berjalan dengan kebaikan ihsan dalam kehidupan kita, contohnya Al-Habib Munzir yang beliau telah membuktikan bagaimana ihsannya di dalam jalan-jalan beliau. Barakallah fi akhihi Nabil wa fi waladayhi wa fi habibina Muhsin bin Aidarus al-Hamid في جميع الحاضرين من العلماء والقائمين وكل من جاء منه خير في هذا الحول المبارك وفي كل ما كان ماض عليه حبيبنا منذر رحمه الله تعالى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kepada anaknya beliau dan juga kepada Al-Habib Muhsin dan juga para jamaah, para kru panitia yang telah menyelenggarakan hall ini dan terus berjalan dalam jalan kebaikan.